Jadi kita makan siang di sana. Kita emang pengen banget makan fish and chips-nya. Jadi Volendam itu adalah kota nelayan. Jadi kita emang nyari ke sana buat makan fish and chips-nya. Ini dalam kondisi mentah, orang udah makan ini 600 tahun. Ya kan? Masih hidup semua tuh pada. Ya udah pada meninggal lah. Ini enggak dikasih apa-apa selain bawang bombay sama timun. Aku udah sikat gigi. Jadi kita makan siang di sana. Kita emang pengen banget makan fish and chips-nya. Jadi Volendam itu adalah kota nelayan. Jadi kita emang nyari ke sana buat makan fish and chips-nya. Nggak ngerti kenapa ya. Ikannya tuh seger banget. Ikannya beneran kalau di situ. Iya, di sini juga ikannya ya, beneran, Pak. Maksudnya. Tapi seger banget ikannya tuh emang dibuatnya emang ikan baru dipancing gitu kayaknya. Iya, ya. Dan ada challenge juga di sana. Kita tuh ada makan ikan mentah namanya ikan haring, itu khas Belanda yang cuma dikasih bawang putih doang sama acar. Makannya dari palanya gitu. Nah, kita bikin challenge gitu. Biasa udah makan sushi pasti enggak terlalu ini ya. Kata kalau di dibuntut agak sedikit amis. Tapi di awal-awal enggak berasa pas di ujung bagian gua. Mau kayak gimana lihat ininya mukbangnya apa namanya challenge-nya nih. Udah lihat nih. Ini menu ya. Oke. Ini menu legendaris yang ada di sini, fish and chips ya. Nama lokasinya juga fish and chips. Ini satu paketnya 11 apa? 11 euro. Ini euro pakai ini nih. 11 euro. 11,9 kalau salah, udah sama soda ya. Sekali-kali lah. Oke, sekarang kita sebelum mulai, yuk. Mau benderanya. Kita tanding dulu di sini mukbang. Ini ada makanan. Challenge. Ini makan namanya ikan herring. Ikan herring ini makanan tradisional daerah Volendam para nelayannya. Dia pasti suka mendengar. Kenapa emang? Herring dulu ya. Herring. Aku kayak mau nangis gitu. Kita deket ya teman-teman, bentuknya tuh kayak gini ya, ikan ini mentah. Mungkin biasanya dipakai buat sarden. Ini dalam kondisi mentah, orang udah makan ini 600 tahun ya kan? Masih hidup semua tuh pada? Ya udah pada meninggal lah. Ini enggak dikasih apa-apa selain bawang bombay sama timun. Aku udah sikat gigi. Hah? Pickle. Heeh, cara makannya dari ujung baru ke belakang. Oke. Yang bisa habisin paling banyak itu dapat 500 ribu belanja. Oh, kayak gini-gini yang kalah. Eh. Oh no. Gue nggak ikut aja. Balaiu gambar. Tipe. Gede lagi. Aneh ya. Enak. Enak. Bismillah. Sosokan bagi timun segala. Emang enak bukan? Enak. Nanti itu lagi nanti. Oke, esok dulu aja kayak. Nah, ada juga actor. No, don't eat all the pickles. I want the pickles. Kenapa kok? Kenapa?
Sweet, 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 sweet. Aku nggak makan berarti ya. Eh, hey, coba. Makasih. Tinggal terakhir nih. Makin ujung makin nyaruk ya. Makin fishy banget. Sudah. Ayo Bi. Wah, aduh seru banget sih ya. Seru banget tapi enggak juga buntutnya begini-begini ya. Aduh serem banget. Waduh, tapi itu nggak berhenti di situ funnya. Kemudian kita cari tempat kenapa kita pernah foto-fotoan dulu sama Kuti Kukung. Ada tempat namanya apa, Mi? The Brewer. The Brewer. Hai, kita mau fotoan dulu teman-teman. Di sini kebetulan juga banyak tokoh yang udah ikut foto. Ya, tokoh senior semua nih udah termasuk. Oke, kita akan cobain seperti apa di dalam. Nah, tempat itu ini itu memang tempat Indonesia banget deh dari zaman dulu ya, dari zaman almarhum Gus Dur. Terus pokoknya siapapun deh orang-orang yang memang terkenal di tokoh-tokoh itu semua dipajang-pajang. Benar. Gitu. Jadi kalau besok ke Volendam, ke Amsterdam, Volendam di The Brewer itu ada foto kita. Di situ kenapa kita foto lagi? Karena Atala belum pernah. Nah, jadi ada foto waktu zaman di Turki jadi sultan, di situ jadi nelayan, itu ada foto Atanya juga. Itu seru banget foto itu. Jadi pakai baju adat lokal segala macam. Sambil ngobrol dan apa namanya yang lucunya jadi, yang jaga orang Indonesia juga. Tapi dia mah udah lama banget tinggal di sana. 20 tahunan lebih. Tapi benar. Emang jadi seneng gitu karena mungkin dia juga kerja di sana tepat banyak banget orang Indonesia. Jadi memang dibutuhin orang Indonesia jadi biar komunikasinya juga lebih bahasa lancar. Tadi makan apa deh kamu? Makanya ini kegedean sayang, karena kamu tau gak, kamu masaknya gede banget. Nah, itu dia. Wow. Alhamdulillah kita datangnya weekdays ya teman-teman, karena kalau weekend kita bisa-bisa nggak dapet nomor karena penuh banget. Walaupun di sini ada, hah? Nama sendalnya? Clock. Aku mau bilang kembang apa nih? Hah? Kembang. Ya, ini baju daerah dari Belanda. Kita lihat Mas Abi cocok gak? Not bad. Kalau Pipi kayak bule ya. What? Thank you. Waduh seru banget di sini foto-fotonya. Teman-teman kalau ke Volendam ketemu sama kakak ini, kak siapa namanya kak? Aku Wiwi. Kak Wiwi, jadi dia fotograf, gampang ngobrolnya soalnya orang Indonesia juga gitu. Sukses kalian, sehat semuanya ya. Amin. Cinta buat semua dari Europe ke Indonesia. Ini udah mau jalan? Aku nggak. Sepeda aku ada di bawah. Oh gitu. Seru banget ya. Di sini sepedaan ya? Emang dekat dari sini? Kebetulan rumah aku cuma 10 menit. Oh. Pas sudah selesai mau pulang nunggu fotonya, orang Indonesia lagi. Iya, ketemu lagi. Keluarga marganya Syahab ya, sama Sungkar. Iya. Waduh, orang Arab bisa ketemunya. Masya Allah. Jadi ibaratnya gak kemana-kemana banyak saudara ya. Enggak. Mirip doang.
keluarganya nggak cerita siapa. Enggak, keluarga saya juga lupa nih saya siapa. Anak kamu yang gede, can you tell about your dad? Dia cuma ngelewa saya gitu. Ma. Mimi, eh, Mimi. Boleh. Iya. Putih-putih mana nih? Cucu saya Ciputat. Eh, Ciputat. Ciputat. Ciputat, cucu. Iya, ada. Nah, ini pasti. Waduh. Kalau dikira orang Pakistan atau orang mana nih? Ya? Ciputat mana? Ciputat. Yang Solo bapaknya? Saya Solo, anak saya ini bapaknya Solo 3, terus itu dapat orang. Saya dapat uang Ciputat. Dapat uang Ciputat. Oh. Nah, ini dapat uang Solo, ada nomor 1. Solo juga dapatnya. Ini di Eindhoven udah 3 tahun. Ambil sampai PhD di sini berarti tinggalnya? Iya. Kuliahnya aja. Kuliah. Ini dong supporter PSV dong. Iya. Woi, kuliah itu. Coba kita lihat mana. How is it? How much? Ada atalanya. Atalan. I look so pretty. 5.95. Iya. Ada atalan kayak aplikasi yang tadi ya. Alhamdulillah. Cakep. Itulah dia keseruan dari hari pertama kita di Amsterdam. Ternyata rumah-rumah di sini nih mirip-mirip kayak kalau kita ke Venice ya. Bentuknya di sini juga ada sungai. Rumah-rumah nelayan. Apa? Iya. Kayak rumah-rumah Venice.